Aidil Adha dari Cik Piah dan juga sama Jamudin. Kami bertempat di Masjid Al-Raudah Tanjung Karang, Selangor ketika ini, dan di belakang kami adalah kawan baik Piah. Dah gabang kan? Kami berada di Masjid Al-Raudah Tanjung Karang dan kita bersama dengan Ustaz yang baru nak start. Ustaz kan baru nak start. Jadi macam mana keadaan dan suasana di pagi Hari Raya Haji ni? Alhamdulillah, nampaknya ini adalah tahun yang paling meriah kerana kita menyambut 10 ekor lembu. 10 ekor. Berapa tahun cikgu menjadi guru setia untuk ibadah korban di Masjid Al-Raudah ni? Yang kedua. Tahun yang kedua. Alamak, lembu. Lembu lari. Lari. Alamak. Alamak. Lembu lari. Jangan dekat. Ya Allah. Ya Allah. Yang mak takut nak. Ya, Sinar FM bersama dengan kami lagi, Najman, Abby dan juga saya, Kril. So, di belakang Masjid Al-Raudah Tanjung Karang. Oh, saya cukup gemar masuk masjid ni tadi. Pasal luas, bersih kan. Oh, saya pun gemar. Nyaman, sekarang saya cukup lah. Allah, Allah, Allah. Saya pun tak insaf lah. Insaf, kan. Tapi saya rasa seronok tau sebab apa ada kawan-kawan kita yang bawa pasangan masing-masing ya. Sejuk waktu memandang Kril dan isterinya dan ancaman perempuan dengan girlfriend merangkap isterinya juga. Segala-galanya. Itulah hari raya kan. Hari raya, betul. Tadi tak bad career Anjeman. Lepas tu kau pun sibuk juga. Aku punya sibuk. Okey, terima kasih kita cakap banyak-banyak kepada semua yang hadir dekat Masjid Al-Raudah ni sama-sama dengan kami. Guru Sinar FM yang bersiaran langsung. Dan nampaknya banyak kerbau yang dah kerbau. Lepas tu kau pun lembu. Kerbau lah. Boleh buat kerbau tau.